Tanah longsor terjadi di Desa Sukamuli, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Longsor disebabkan hujan dan aktivitas galian liar di sekitar lokasi. Hujan deras berdurasi lama dan penggalian liar dari pihak warga mengakibatkan tanah longsor, kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko, dalam keterangannya. Aris mengatakan petugas BPBD telah melakukan asesmen kebencanaan di lokasi kejadian. Dia menjelaskan secara rinci luas lahan yang longsor di lokasi. Rincian panjang tanah longsor sekitar 25 meter dan lebar 20 meter, ujarnya. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun 30 jiwa yang berada di sekitar lokasi kejadian terancam. Korban terancam 3 unit rumah 4 keluarga atau 30 jiwa, ujarnya. Dari 30 jiwa itu, sebanyak 13 jiwa mengungsi. Menurutnya, perlu ada penanganan lebih lanjut guna mencegah korban jiwa apabila kejadian serupa terulang. Korban mengungsi 1 keluarga atau 13 jiwa. Diperlukan penanganan lebih lanjut oleh dinas terkait. Dikhawatirkan, apabila hujan kembali, dapat menambah parah longsoran dan mengancam penghuni rumah, pungkasnya.